Assalamualaikum sahabat GGNet, kembali lagi dengan saya asisten Al Sulaiman. Sebelumnya maaf, saya belum punya nama. Kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengetahui model motherboard tanpa membuka CPU. Ketika kamu ingin mengupdate driver, mengecek hardware yang cocok atau kamu hanya ingin tahu salah satu cara yang biasa dilakukan pengguna PC untuk mengetahui model motherboard komputer adalah dengan membuka CPU. Tapi bagaimana jika kamu tetap tidak menemukannya? Atau bahkan malas untuk membuka casing PC demi melihat label seri motherboard di dalamnya? Tenang, masih ada cara lain yang bisa kamu gunakan untuk mengetahui model motherboard yang kamu gunakan tanpa harus membuka CPU. Kenapa kamu harus mengetahui model motherboard? Ada banyak situasi yang mengharuskan kamu untuk mengetahui model motherboard, contohnya seperti upgrade driver, membeli hardware baru, misalnya untuk membeli RAM, dan mengecek kecocokan hardware yang ingin kamu beli. Jika kamu tidak mengecek kecocokan hardware untuk motherboard, kamu akan menyesal dan membuang uang. Cara mengetahui model motherboard tanpa membuka CPU via CMD. Pertama, buka command prompt. Caranya tekan Win plus R. Ketikkan CMD dan tekan Enter. Lalu ketikkan atau paste perintah seperti ini. Setelah itu tekan Enter pada keyboard. Kamu akan melihat data seperti ini. Dari informasi di sini, perusahaan yang membuat mobonya adalah ASRock, modelnya adalah A320MHDV. Dan selain itu, tool WMIC juga menampilkan informasi serial number. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di WMIC. Tapi jika kamu suka tampilan GUI, maka kamu bisa menggunakan aplikasi bantuan. Cara mengetahui model motherboard tanpa membuka CPU via Speci. Speci adalah salah satu aplikasi bantuan yang bisa mengecek model motherboard dengan tampilan GUI. Metode yang digunakan sama dengan tool WMIC. Kamu bisa mendapatkan aplikasi ini, bisa kamu dapatkan secara gratis dan mudah digunakan. Download Speci, link ada di deskripsi. Yang pertama, kalian harus mendownload terlebih dahulu software Speci. Link ada di deskripsi. Di sana ada dua link, kalian pilih saja satu. Thank you.
Bukan hanya informasi model motherboard, ada juga informasi mengenai OS, CPU, RAM, grafik, dan masih banyak lagi. Dari informasi di sini, perusahaan yang membuat MOBO-nya adalah ASRock, modelnya adalah A320MHDV. Itulah cara mengetahui model motherboard tanpa membuka CPU. Mengetahui model hardware yang kamu gunakan ketika update driver sangatlah penting. Jika salah maka tidak jarang Windows kamu akan bermasalah, terjadi BSOD misalnya. Semoga bermanfaat. Wassalam.